Shalom warga kerajaan, pada hari Anda mendengar berita suara gembala ini, kita sedang merayakan yaitu hari raya Pentakosta, ya. Pencurahan Roh Kudus yang pertama kali untuk gereja Tuhan. Tapi sebelumnya itu juga adalah di mana firman Tuhan diturunkan di Gunung Sinai. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ada satu kejadian tentang pentingnya mengenali the source of authority. Ketika mereka sedang pergi ke tempat sembahyang ayat 16, bertemu dengan seorang budak perempuan. Hamba di sana masih muda artinya, dan dia adalah seorang oracle. Dia seorang yaitu medium yang mempunyai roh tenung. Roh tenung di sini adalah the spirit of Phaeton. Kita tahu mereka menyembah Apollos, ya, menyembah dewa Apollo, dan di sana tentang roh Piton. Roh Piton itu dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh pengaruh besar. Jadi rupanya dia ini dikaryakan. Kalau orang hatinya, Tuhan selalu memakai manusia yang menyerahkan diri. Tapi ada juga yang menyerahkan diri pada kuasa kegelapan. Saudaraku, roh Piton ini seperti gambaran pada ya ular Piton. Ular Piton itu tidak berbisa. Tetapi melilit yaitu mangsanya. Dan kemudian dihancurkan. Sampai gak bisa bernapas. Apa artinya gak bisa bernapas? Tidak lagi berdoa. Nah saudara, roh jahat ini mengucapkan yang kelihatannya baik. Hati-hati saudaraku. Saya kira salah satu karunia paling penting adalah karunia membedakan roh. Dan mereka berkata, orang-orang ini, Paulus dan Silas adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Wow, the way of salvation. Tetapi saudara bayangkan, oracle atau medium ini, wanita ini dikenal sebagai tukang ramal. Dan dia mengasosiasikan dirinya dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dulu saya pernah mau diminta berkhotbah bersama seorang yang tadinya dukun katanya, tapi bertobat. Hati saya gak tenang saudara, gak betul ini. Bayangkan kalau saya bersama dengan dia, ya belum pasti tentang pertobatan belum ada buahnya kok. Jadi saya tidak pernah mau, karena iblis itu selalu dompleng, saudara. You know, iblis itu suka dompleng. Dan apa yang terjadi? Paulus nggak tahan lagi. Permulaan dia juga ragu-ragu loh. Ini kok menyebut Allah yang maha tinggi dan dia pakai otoritasnya demi nama Yesus Kristus. Aku menyuruh engkau siapa? Roh jahat itu, spirit of Phaeton, Piton. Keluar di perempuan ini, seketika juga keluar roh itu. Apa yang terjadi saudaraku? Gempar. Kota Filipi itu gempar. Ada tuan-tuan perempuan itu. Ada penguasa-penguasa. Ada pembesar-pembesar kota. Dan saudaraku, itu menggerakkan orang banyak. Saudara tahu bahwa apa yang anti kepada Kristus itu adalah roh. Bukan cuma politik, bukan cuma kelompok kepercayaan lain. Dan tuduhannya orang itu mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Saudara lihat nih, rasialisme. Mereka mengajarkan adat-adat yang kita sebagai orang Romawi tidak boleh menurutinya. Juga orang banyak. Saudara, kita tahu dalam Efesus pasal yang ke-6. Bagaimana tatanan daripada kuasa kegelapan itu ada gubernurnya, ada bupatinya. Dan kita lihat di sini. Mereka menguasai bukan cuma eksekutif, legislatif, tetapi juga yudikatif. Perhatikan saudara di sini. Kita tidak melawan darah dan daging. Tetapi kemudian mereka dilemparkan ke dalam penjara, sebelumnya dihajar saudaraku. Mengoyakkan pakaian mereka. Karena apa? Karena mengusir setan. Dalam hidup saya mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, malah dapat tantangan. Saudara sudah dengar. Yaitu berita-berita yang lalu tentang Kisah Rasul 3 dan 4. Bagaimana kita menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir malah di penjara, saudara. It happened in this life dan pada zaman seperti ini. But be strong in the Lord. Kenalilah sumber otoritasmu dalam nama Yesus. Amin. Amin, puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bisa ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Saya Jason Bawaki diberi dan kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Jemaat Tuhan, beginilah firman Tuhan. Hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan.
dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang berlimpah atas setiap kehidupan kami. Kami bisa ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, nikmatilah pujian kami di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Seperti surga dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Dia yang layak. Amin. Segala nama, damai
berkuasa Tuhan. Kami menyanjung-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan.
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku. Hallelujah.
Kemuliaan-Mu mengatasi bumi, dan kami percaya juga kuasa-Mu mengatasi segalanya dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam ibadah kami dan pujian penyembahan kami yang menyenangkan hati-Mu, dan kami percaya kami semua diberkati oleh Engkau. Itulah sebabnya kami mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah hidup mengubah kami, firman-Mu mengajar kami, firman-Mu menuntun kami, bahkan membawa kami kepada kemuliaan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu hikmat, marifat, pewahyuan yang datang daripada-Mu untuk hamba-Mu. Hamba berjanji untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu. Semuanya itu bagi-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan untuk tim kita pagi ini, haleluya. Baik, puji Tuhan, shalom. Ya, jumpa lagi bersama saya, saudaraku ya, tidak jauh. Tetangga dekat saudara, Momere, puji Tuhan. Shalom, shalom. Baik, kita sama-sama belajar. Saya percaya Rock Makassar adalah gudangnya pengajaran Kingdom, saudara, amen. Jadi karena itu kita sama-sama belajar tentang tema kita, ya, Authorized to Influence, dan bertepatan dengan Pantekosta hari ini, saya bisa menggabungkan dua hal ini dalam beberapa menit ke depan ini untuk kita sama-sama belajar, sebab saya tahu bahwa ketika kita memahami, mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dengan saya, maka kita tidak akan digoncangkan dengan pengajaran-pengajaran ataupun ajaran-ajaran yang mungkin bermarak di media sosial hari ini, apapun namanya itu. Kalau kita mengetahui yang benar, maka kita tidak akan pernah digoncangkan dengan apapun. Saya selalu bilang kepada jemaat, kalau kamu tahu Nike asli, kamu tidak akan mungkin terpengaruh dengan tiruan-tiruan. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen memahami ajaran yang benar, mengerti firman, maka apapun yang di luar firman itu tidak akan mempengaruhi kehidupan saudara dengan saya. Amin. Karena itu kita baca sama-sama di dalam tema kita pada bulan ini, yaitu di Lukas 9 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu apa saudaraku? Memberikan tenaga dan apa? Kuasa kepada mereka untuk apa? Untuk mengatasi setan-setan dan untuk apa? Menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat yang kedua, sama-sama dengan suara keras, 1, 2, 3. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan apa? Kerajaan Allah, dan untuk apa saudaraku? Menyembuhkan orang sakit. Nah, itu sebabnya saudara dengan saya perlu taruh di alam bawah sadar kita, bahwa kita diutus oleh Tuhan bukan untuk mendoakan orang sakit, tapi untuk menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, itu pentingnya bagi kita, saya tidak perlu lagi memberitahukan tentang kita apa itu kerajaan Allah, tetapi saya akan memberitahukan kepada kita betapa pentingnya kita mengerti ini, yaitu kenaikan Yesus ke sorga adalah apa? Membuat kita memasuki era Roh Kudus di mana Tuhan menaruh hukum-hukumnya di dalam batin kita, sehingga kita dikendalikan apa saudaraku? Dari mana? Dari apa? Dikendalikan dari dalam untuk memanifestasikan
apa yang mengontrol kita, apa yang menjadi tuan buat kita, apa yang menjadi penguasa buat kita di dalam kita. Nah, itulah sebabnya kita mengerti konsep kerajaan Allah itu. Jadi kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah kan bukan soal berbicara tentang tempat, bukan soal berbicara tentang gaya, bukan soal berbicara tentang hal-hal yang lain, tetapi berbicara tentang bagaimana Kristus memerintah hidup saudara dengan saya. Kalau Kristus yang memerintah hidup saudara dengan saya, bagaimana kita akan melihat segala sesuatu itu dengan cara pandangnya Tuhan. Kita lihat bagaimana Yusuf diperintah oleh Tuhan. Daniel diperintah oleh Tuhan. Semua saudaraku, bahkan masuk kepada murid-murid Yesus. Ketika mereka berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit, baik terhadap orang yang ada dalam kekurangan, baik terhadap orang yang dalam sakit penyakit, hanya perkataan mereka cuma satu. Apapun tidak ada padaku selain daripada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus yang memerintah kita itulah seharusnya kita akan memanifestasikan bagi semua orang. Jadi ketika kita ada di dalam Kristus, Kristus itulah yang menjadi kehidupan kita. Saya selalu bilang kepada jemaat, ketika kita ada di dalam kerajaan sorga, maka kita akan memiliki gaya hidup yang bagaimana? Yaitu mengikuti Kristus. Nah, setelah kita mengikuti Kristus, ada level yang kedua, yaitu belajar dari Kristus. Banyak orang mengikuti Kristus, tapi tidak semua orang belajar dari Kristus. Sekali lagi, banyak orang yang mengikuti Kristus, tapi tidak semua orang belajar dari siapa? Dari Kristus. Karena pada waktu kita belajar dari Kristus, Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang memerintah saya. Kristus yang menguasai saya. Kristus yang memimpin saya. Kristus yang menuntun saya. Itulah yang aku hidupkan dalam kehidupan saya. Ini penting buat kita. Sebab ketika kita tidak memahami ini, maka kekristenan kita itu akan menjadi agama. Nah, makanya dia bilang sehingga kita dikendalikan dari dalam keluar, bukan sebaliknya, dikendalikan oleh hal yang lain, saudaraku. Jadi berarti pentingnya kita memahami kenaikan Yesus ke sorga itu adalah untuk kita masuk di era yang namanya era Roh Kudus. Tetapi saya mau kasih tahu buat saudara, sekalipun kita ada di era Roh Kudus, tapi belum tentu orang membangun hidupnya di dalam Kristus. Itulah sebabnya tadi saya bilang bahwa ketika kita ada dalam pekerjaan Allah, bahwa kita memiliki gaya hidup yang bagaimana? Mengikuti Kristus. Baru langkah yang kedua adalah belajar dari Kristus. Karena di saat kita belajar dari Kristus, disitulah kita yang namanya proses terjadi dalam kehidupan saudara dengan saya. Saya percaya orang yang belajar dari Kristus pasti akan menjadi seperti Kristus. Amin. Pasti akan menjadi seperti Kristus. Nah, kalau hidup kita dikendalikan dari dalam, apa yang terjadi dengan kehidupan kita, saudara? Ya, di dalam Roma 8 ayat yang ke-9 dan 10 berkata, tetapi kamu tidak lagi hidup di dalam apa? Tidak hidup lagi dalam daging. Berarti hidup kita apa? Melainkan apa? Dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan apa? Milik Kristus. Ayat 10 sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, katakan ada di dalam kamu. Nah, makanya dikatakan apa? Maka tubuh memang mati karena apa? Dosa, tetapi apa? Roh adalah kehidupan oleh karena apa? Oleh karena kebenaran. Nah, oleh karena kebenaran yang hidup dalam kehidupan kita itulah yang membawa saudara kepada kemerdekaan. Makanya di dalam Roma 8 ayat yang ke-14, semua orang yang dikendalikan dari dalam, semua orang yang dipimpin, diperintah oleh roh, dia adalah apa? Dia adalah anak Allah. Saudara, banyak orang memahami yang namanya tiga hari raya ini
hanya sekedar sebatas pengenalan sebagai agama, yaitu bicara tentang Natal, Paskah dan Pentakosta. Kalau kita memahami dengan secara kingdom, maka hidup kita pasti akan berubah. Itulah sebabnya bagi saya, Natal itu adalah di mana sorga mendeklarasikan raja daripada kerajaan itu di muka bumi. Hanya ada satu orang yang lahir di dunia ini, sorga yang memberitahukannya. Sampai dia lahir, mati, naik, datang, sorga yang memberitahukan. Banyak tokoh hari ini mengakunya datang dari sorga, tapi enggak bangkit-bangkit dari kematiannya. Banyak juga yang mengaku orang kudus, khususnya kami di Flores. Diberi label sebagai orang kudus, dan sekarang naik ke sorga, tapi kuburnya masih ada. Karena itu hanya satu tokoh yang kuburnya hari ini kosong, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dan dia akan datang mengadili yang hidup, baik di akhirat maupun di muka bumi. Siapapun semuanya itu diberi label oleh manusia, dia yang akan menghakimi semua. Karena itu Natal sebagai pemahaman kerajaan Allah bagi saya adalah di mana raja mendeklarasikan dirinya hadir di muka bumi ini. Paskah, saya selalu bilang kepada orang Maumere, kalau kamu mengerti ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Paskah bagi saya adalah di mana raja mengambil alih kekuasaan yang pernah ada dalam kehidupan kita yang diserahkan kepada iblis melalui kematiannya. Itulah sebabnya dia berkata, "Totelestai." Waktunya sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk kepada Pentakosta. Pentakosta bagi saya adalah pendelegasian kekuasaan dari sang raja yang telah diambil dan didelegasikan kepada eklesianya. Makanya saya bilang Natal mendeklarasikan raja sebagai raja daripada kerajaan dan raja yang akan datang. Paskah adalah pengambil alihan kekuasaan. Pentakosta adalah pendelegasian apa? Pendelegasian kekuasaan. Kepada siapa? Kepada eklesianya, yaitu saudara dengan saya. Makanya Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, ayat yang ke-1 dan ke-4 berkata begini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang apa? Percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba apa? Turunlah dari langit suatu apa? Bunyi seperti tiupan angin keras yang apa? Menuhi seluruh rumah di mana mereka apa? Duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti apa? Nyala api yang bertebaran dan hinggap pada apa? Mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka apa dengan apa, saudaraku? Penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Jadi penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Jadi penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Saya selalu bilang, penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hinggap diam dalam kehidupan saudara dengan saya percaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Manifestasinya pun juga akan memanifestasikan kehidupan yang baik bagi semua orang. Itulah yang membawa kita kepada hidup yang berdampak, saudara. Sebab saya kadang-kadang juga bingung melihat, ya saya ini gak pernah sekolah minggu, saudara. Ya, jadi begitu lihat orang nyanyi, guru nyanyi sekolah minggu, saya bilang betapa bahagianya kalian yang ikut sekolah minggu ya. Saya ini enggak, begitu lagu sekolah minggu zaman dulu, istri saya kadang-kadang kerjain saya, kamu tahu lagu ini? Bagi saya itu lagu baru. Karena kan zaman saya enggak ada sekolah minggu. Dan di saya yang dulu enggak ada sekolah minggu. Jadi betapa bahagianya saudara dengan saya ada dalam kerajaan Allah.
yang meskipun bagi saya itu lagu lama, tapi apa bagi saudara lagu lama, tapi bagi saya lagu baru. Kenapa? Karena saya baru tahu, saya baru alami. Tapi ketika kita melihat hari ini, ya khususnya di Maumere, makanya saya mengajar tiga hal ini, mengikuti Kristus, belajar dari Kristus, sampai menjadi seperti Kristus, itu hampir setiap minggu, agar mereka berubah. Tapi bukan karena saya, tentunya karena Roh Kudus. Amin. Jadi, Pantekosta, tadi Bapak sudah sampaikan tentang arti Pantekosta, dan kalau saudara lihat juga nanti di YouTube, itu kan paling tidak beberapa tahun yang lalu, Bang Jo sudah sampaikan tentang arti Pantekosta itu, saya tidak punya waktu untuk menyampaikan itu, karena itu penting bagi saudara dengan saya untuk memahami bahwa bagaimana Tuhan mendelegasikan ke apa mandat itu yang telah diambil dari kuasa kegelapan, kepada yang diambil dari kuasa kerajaan kegelapan kepada saudara dengan saya, untuk saudara pergi. Tujuannya apa? Pergi. Apa? Untuk apa, saudaraku? Karena itu saya bilang, semua karunia yang Tuhan percayakan pada kita harus terhubung dengan orang lain. Jadi semua apa yang Tuhan berikan kepada kehidupan saudara dengan saya itu harus terhubung dengan orang lain. Dan semuanya itu adalah untuk membangun orang lain. Dan tujuannya adalah apa? Memperluas kerajaan Allah. Memperluas kerajaan Allah. Jadi apapun yang ada dalam kehidupan saudara dengan saya, yang dikaruniai Tuhan, baik itu harta dan kekayaan, kehidupan saudara dengan saya, karunia yang ada pada saudara, semua tujuannya itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk tubuhnya tuh, untuk apa? Untuk orang lain, di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, di pekerjaan saudara, di rumah tangga saudara. Jadi semua orang harusnya melihat Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi sangat disayangkan banyak orang tidak melihat Kristus ketika dia bekerja di orang Kristen. Sangat disayangkan banyak orang pemimpinnya orang Kristen tapi dia tidak melihat Kristus. Majikannya itu adalah orang Kristen tapi tidak pernah melihat Kristus dalam kehidupan. Kira-kira ini tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab pendeta saja? Atau tanggung jawab gembala KM? Saya berpikir ini tanggung jawab eklesia, yaitu saudara dengan saya. Amin. Halo. Nah, kalau ini tanggung jawab kita, maka saudaraku, penting bagi kita untuk mengetahui. Mengetahui apa? Perintah yang harus kita lakukan, perintah yang Tuhan berikan mandat buat kita untuk kita lakukan, saudara. Nah, saya bilang tadi bahwa semua karunia yang Tuhan percayakan pada kita harus terhubung dengan orang lain, harus membangun orang lain, membangun tubuhnya, sampai tubuhnya berserupa dengan Kristus. Yaitu apa? Orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di komunitas kita. Jangan sampai kehadiran kita tidak menjadi berkat buat orang lain. Ah, gembala KM saya suka pinjam uang di saya, Pak Pendeta. Dia mau cerita apa dengan saya? Enggak, ini di Maumere, di sini enggak. Sini bye-bye. Ah, Pak Pendeta itu mengecewakan, bahasa rohnya tinggi tapi tipu jalan terus. Suaranya bagus tapi hidupnya gak menjadi berkat buat orang lain. Ini yang saya selalu belajar dengan istri. Saya rangkumkan tiga area yang perlu saudara bangun dengan baik untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu tiga hal ini yang perlu kita bangun. Mengasihi apa? Mengasihi Tuhan.
Jadi semua perintah Tuhan dirangkumkan ke dalam tiga ini. Dan tiga area inilah yang harusnya kita menjadi influence buat orang lain. Yang pertama itu mengasihi apa? Mengasihi Tuhan. Nah, Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 38 berkata begini. Kan orang Farisi bertanya kepadanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, kasihilah apa? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap apa? Jiwamu dan dengan segenap apa? Akal budimu. Artinya seluruh. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Berarti penting bagi kita untuk menjadi pengaruh adalah harus kuat hubungan dengan Tuhan. Intim terus dengan Tuhan. Ini penting ya saudara. Mengasihi Tuhan. Sebab tanpa ini kita tidak akan mungkin bisa memanifestasikan yang dari dalam keluar. Nah, bukti kita mengasihi Tuhan itu adalah apa? Taat melakukan perintah. Perintah yang bagaimana? Yang harus kita belajar taati, saudaraku. Ya. Yang kedua dikatakan apa? Ya. Saling apa? Saling mengasihi. Katakan saling mengasihi. Ya, ini yang saya bilang tadi, bagaimana gaya hidup dalam kerajaan Allah, ya, prinsip hidup dalam kerajaan Allah apa? Mengikuti Kristus, belajar dari Kristus, menjadi seperti Kristus. Nah, melakukan perintahnya, yang saya bilang garis bawahi tiga hal ini, mengasihi Allah. Lalu yang kedua adalah apa? Saling mengasihi. Bukti kita mengasihi, maka kita pasti apa? Saling mengasihi, saudara. Saling membangun satu dengan yang lain. Makanya dikatakan aku memberikan perintah yang baru kepada kamu, yaitu apa? Supaya kamu apa? Saling mengasihi. Katakan saling mengasihi. Saudara, bukti orang saling mengasihi, dia tidak akan pernah membeda-bedakan orang. Dia tidak akan pernah membeda-bedakan orang. Dia tidak akan pernah membeda-bedakan pelayanan. Dia tidak akan pernah beda-bedakan tugas. Sebab semua sama. Dia tidak pernah beda memberikan nilai yang beda kepada orang yang berbeda. Sebab semua kita lahir baru. Manusia baru dalam Kristus. Makanya dia bilang apa? Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang apa? Semua orang akan tahu. Ternyata yang membuat orang tahu kita adalah murid Kristus. Yaitu apa? Cara kita memperlakukan orang lain dalam kehidupan kita. Saudara, hal kecil aja, tanpa pembantu, saudara gak bisa. Tanpa orang lain, saudara pun tetap gak bisa sendiri. Itulah sebabnya Alkitab berkata, manusia tidak baik seorang diri. Jadi, dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ternyata, murid punya gaya hidup. Gaya hidup apa? Saling membangun satu dengan yang lain. Saya bilang tadi bagaimana kita memperlakukan orang lain. Disitulah kunci kita. Mengasihi Tuhan. Saudara, satu tahun belakangan ini saya diajar Tuhan. Ya kami di saya istri dengan anak-anak itu belajar. Nah, ini ada foto satu anak yang, nah ini saya bersaksi bagaimana kita memperlakukan orang. Nah saya diajar Tuhan melalui anak ini. Nah, anak perempuan ini,
dia menikah. Lalu karena kerasukan, ditinggali sama suaminya. Jadi memang lucu di Maumere ini. Mereka yang undang roh jahat, mereka enggak bisa keluarin gitu. Tapi untung buat saya. Gitu kan? Jadi mereka undang, saya keluarin gitu. Dan ketika setannya keluar, orangnya enggak keluar-keluar dari kita. Jadi gitu ya. Diuntungnya di situ. Nah, ini waktu datang pertama ini yang pakai baju merah itu. Kita kalau lihat lambang-lambang itu, bagi kami kalau pakai itu menantang sebenarnya. Ya. Menunjukkan identitas agamanya dia apa. Nah, dia datang pertamanya enggak seperti ini, karena dia gila. Dia bawa kayu keliling kota Maumere itu, siapa yang ditemui dipukul sama dia. Ini gila dia. Nah, satu hari jemaat bawa ke rumah. Dia bilang begini, ah pendeta kita dulu juga gila, bawa aja dia katanya. Jadi sadis juga gitu ya. Tapi ya sudah. Cuman saya dalam kondisi tidak menerima. Begitu. Kenapa saya dalam tidak menerima? Ya, ini cewek, perempuan, pakaiannya robek semua. Gitu. Sampai saya bilang sama jemaat. Begitu. Bawa nasi baik, begitu kan. Pagi-pagi ini bawa orang yang gila. Begitu kan. Lalu saya dipanggil sama istri, Pak. Turun, singkat cerita saya turun, saya lihat. Dan waktu kami doa pagi dengan anak-anak, hari Sabtu itu anak-anak libur, dan saya ngomong sama mereka, kita tidak boleh membeda-bedakan orang dalam pelayanan. Dan kita mesti berdoa, minta orang yang datangnya dari Tuhan untuk kita layani. Selesai kita doa, datang lain. Tapi saya lupa apa yang saya doakan. Saudara saya bayang, enggak makan jam, enggak hanya berapa menit. Kami beraktivitas, semua anak-anak menjalankan tugas masing-masing, saya juga menjalankan tugas saya masing-masing. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya doakannya itu kan setengah hati, saya bilang begini, ah ini ngapain gitu. Nah kebetulan juga lagi dalam proses orang pinjam uang enggak bayar-bayar. Serius saya bayangkan ini, membawa proses itu, jadi datang ini gitu. Ini lagi satu, jadi saya bisa bayangkan ini. Jadi ini saya ngomong apa adanya tentang peristiwa itu kepada saya, istri dan juga anak ini. Singkat cerita saya berdoa, dan suruh pulang, saya suruh pulang, dia pulang tapi istri saya kejar dia di gerbang rumah kami. Kalau besok ada apa-apa, kamu ingat rumah ini, kamu datang sendiri. Lalu istri saya naik ke lantai dua, saya lagi berdoa, lalu istri saya bilang begini, percuma berdoa, doa yang tadi pagi aja gak dilakukan, begitu. Sudah bisa, jadi dia datang, dengan senyumnya, bayangkan tadi kita minta orang yang membutuhkan Tuhan. Begitu orang datang kita gak layani, lalu doa lagi. Di situ saya bilang, saya panggil anak saya panggil istri saya. Saya minta maaf, papi minta maaf. Gak jadi contoh saya hari ini. Karena apa yang saya katakan gak saya lakukan. Yuk kita berdoa yuk supaya Rini datang lagi. Nah kalau itu boleh katanya gitu, yang penting jangan doa lagi yang lain. Akhirnya kami berdoa supaya Rini datang lagi, saudara. Tiga hari kemudian Rini datang. Dan dia berkata apa? Saya sembuh, Pak. Pulang dari rumah ini kemarin, saya normal. Waktu sampai di tempat gerbang itu, malu dengan diri saya. Kenapa pakaian saya tidak menunjukkan saya manusia? Lalu saya pulang. Lalu anak saya bilang apa? Papa coba, doa, baru doa setengah itu, apalagi kalau benar-benar berdoa. Itu kan baru doanya yang tiga hari yang lalu setengah-setengah. Lalu anak saya yang berani bilang, apalagi kalau kita doa serius ini anak, pasti normal. Waduh saudara, saya datang ke kamar Brian Elusai,
Saya bilang, engkau akan menjadi nabi bagi bangsa ini. Jadi engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara tahu, mereka lah yang melayani Rini sampai hari ini. Dan dah cukup sampai di situ persoalan. Dia datang satu minggu kemudian. Membawa apa? Adiknya yang di... Problemnya bukan minta doa. Uang sekolahnya dilunasin. Bapak tolong adik saya, uang sekolahnya lunasi. Saudara bisa lihat, persoalan pertama belum selesai. Ini masuk persoalan yang kedua. Oke, saya sudah terima persoalan yang pertama. Ya, saya harus belajar. Tapi datang yang kedua. Istri sudah baku lihat. Sudah baku pandang kita dua. Saya bilang, ini sayang bagaimana? Lalu dia ingatkan saya, kan tadi pagi kita sudah berdoa. Orang yang membutuhkan Tuhan. Biar kita yang menjadi jawaban. Saya datang ke sekolahnya. Tuh bayar uang sekolah. Satu minggu lagi datang. Sepatunya enggak ada. Udah bisa bayangkan. Sepatunya enggak ada. Udah uang sekolahnya, sepatunya enggak ada lagi. Tiba-tiba saya buka dos saya, anak yang pernah anak narkoba tinggal sama saya di Denpasar dulu, di Klungkung. Kirim sepatu, 6 pasang sepatu. Dan satu sepatu tidak pas di kaki kami. 5 orang. Lalu saya simpanlah sepatu ini. Dan tiba-tiba Rini bilang, Bapak, Nona tidak ada sepatu. Saya bilang, kenapa? Sepatu apa? Sepatu warna hitam. Karena besok dia sekolah, itu bulan tahun yang lalu. Tahun ajaran baru. Karena besok dia masuk sekolah, harus sepatu apa? Harus sepatu hitam. Anak saya main mata saya lagi, jangan berhala, simpankan itu barang. Dan saya kasih keluar sepatu itu, pas dengan kakinya anak ini. Itulah sebabnya muncul kata ini, semua yang Tuhan berikan buat saudara dengan saya, selalu terhubung dengan orang lain. Dan saudara dengan saya bukan waduk untuk menampung, tetapi saudara dengan saya adalah saluran untuk berbagi buat orang lain. Dan gak sampai di situ, dia minta kerja. Saya bilang kalau kasih ke jemaat kerja, jemaat bilang ini Pak Pendeta kasih orang gila kerja ke kita. Nanti bilang apa? Akhirnya sekarang dia jadi karyawan. Nah kebetulan anak saya ada buka usaha kecil-kecilan, usaha kopi. Dia masih SMA. Dan inilah karyawannya satu-satunya. Dan sekarang dia jadi tulang punggung keluarga. Dan 3 minggu yang lalu, sudah 1 tahun, saudara, pemuritannya tinggal bersama kami. Makan satu meja dengan kami. Hidup bersama dengan kami. Dan anak saya memperlakukan dia sebagai kakak. Itu yang dia menangis. Dan dia berkata, bekerja di tempat lain, saya dipanggil binatang, saya dipanggil babi, saya dipanggil anjing. Tapi bekerja di tempat ini, saya diundang makan bersama-sama. Saya diperlakukan sebagai manusia. Bapak, boleh enggak saya dibaptis? Akhirnya 3 minggu lalu kita baptis dia. Dan sekarang orang tuanya berkata, bolehkah kami ikut? Saya bilang, jangan dulu. Sebab rumah mereka dekat sekali dengan orang-orang kudus. Saya bilang, tunggu waktunya. Itulah sebabnya saya berkata kepada saudara, perintah yang Tuhan harus kita lakukan adalah belajar untuk saling apa? Mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi? Karena kita lahir dari Allah. Kita lahir dari kasih. Mengapa kita harus mengampuni? Karena kita lahir daripada pengampunan.
Mengapa kita harus membangun orang lain? Karena kita pun dibangun oleh Tuhan melalui orang lain. Karena itu bagi saya adalah setiap orang yang datang dalam kehidupan kita yang membutuhkan Tuhan atau apapun perlu dibangun. Sebab disitulah influence itu terjadi dalam kehidupan saudara dengan saya. Makanya tema tahun kita itu adalah seperti apa saudaraku? Kerajaan Allah itu seperti ragi yang menghamiri semuanya. Saudara dengar baik-baik. Sifat daripada kerajaan Allah itu adalah membawa kita kepada perluasan, peningkatan, dan pembalikan keadaan. Roti yang tidak beragi itu tidak akan punya harga, tidak akan punya nilai. Roti yang tidak pakai ragi itu tidak akan pernah dinikmati oleh orang. Tapi roti yang pakai ragi selalu lembut, selalu bagus, mengembang. Dan orang kan pasti cerita, bagus, lembut rotinya. Coba kalau saudara buka toko roti, terus jual roti tanpa pakai ragi. Orang pulang pasti lempar balik rotinya ke rumah saudara. Itulah pentingnya bagi kita untuk memahami ini. Bahwa mengasihi sesama kita, itu sama dengan kita nilainya juga mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan, manifestasinya adalah saling mengasihi. Dan saudara, saya betul-betul diubahkan melalui bersama dengan anak ini. Sekarang kita betul-betul punya satu keluarga dan anaknya lagi sekarang sudah ikut bersama dengan kita. Nah, mengasihi sesama kita dan yang terakhir adalah apa? Mengasihi yang terhilang. Makanya dia bilang pergi. Jadikan semua bangsa murid, ajarlah mereka melakukan, saudaraku. Melakukan apa? Melakukan apa yang dipercayakan kepada kita. Melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Melakukan tiga hal ini. Ajarlah mereka untuk melakukan tiga hal ini. Yaitu apa? Mengasihi Allah, saling mengasihi, dan juga mengasihi yang terhilang. Jadi mengasihi yang terhilang itu adalah bagian daripada perintah untuk kita berpengaruh. Bagian daripada perintah untuk kita apa? Memberi nilai kepada orang lain. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, semuanya sudah ada di dalam kita. Karena itu dia bilang apa? Pergi, jadikan semuanya apa saudaraku? Jadikan semua orang murid, saudaraku. Memuridkan orang gila sama orang normal itu beda tipis. Ya kadang orang normal juga pura-pura gila gitu. Kadang-kadang gila ya betul-betul gila. Gitu. Jadi, kalau orang gila itu ya betul-betul dia butuh kuasa Tuhan. Kalau orang yang pura-pura gila ya nggak tahu butuh apa lah begitu. Jadi saya bisa bayangkan. Jadi ketika kami belajar untuk mengasihi, menerima anak ini, membangun dia, nah ketika kami temukan ternyata ada problem jiwanya, yaitu tidak boleh memberi perintah dalam waktu yang sama dua perintah, maka dia akan jadi kacau. Jadi saya cukup beri satu perintah, saya beri dua perintah, yaitu tolong kamu ngepel di belakang, bapak yang ngepel di depan, dan ambil air minum. Dia pergi saudaraku, ambil gayung, dan ambil air dari tempat cuci piring, kasih ke saya. Jadi dalam, lalu waduh dua hal yang, dua perintah sekaligus diberikan kepada dia. Hasilnya, gayung dan air cuci piring. Saudara, penting sekali pemahaman ini. Saudara mungkin ketawa tentang hal ini. Kita juga kadang-kadang begitu dengan Tuhan. Banyak permintaan yang kita minta, tapi kita gak pernah dengar apa yang dia mau perintahkan buat kita.
ternyata dalam alam bawah sadarnya dia adalah gayung itu saya pakai taruh sabun untuk nanti ngepel. Ya gila. Pas bersamaan saya minta, maka dia bawa, dipikir saya minta air minum pakai gayung. Jadi tolalit. Karena itu penting bagi kita untuk benar-benar memahami perintah Tuhan. Nah, untuk kita mengetahui perintah Tuhan harus mengerti dengan benar kerajaan Allah yang bagaimana. Nah, saya tidak akan mengulangi itu di tempat ini, sebab di tempat ini adalah gudangnya pengajaran tentang kerajaan Allah. Tiga hal ini kita belajar, maka kita pasti akan menjadi pengaruh buat orang lain. Mengasihi Allah, saling mengasihi, mengasihi yang apa? Yang terhilang. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Adakah di antara saudara yang belum mendapatkan hosti dan anggur? Kalau belum, angkat tangan supaya bisa saudara ambil di belakang. Sudah semua? Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu terbatas. Bahasa hamba-Mu terbatas. Engkau yang tidak terbatas. Biarlah roh-Mu yang tidak terbatas membawa kami untuk menjadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum Ia menyerahkan diri, Ia memanggil para murid, lalu mengambil roti dan memecah-mecahkan dan membagikan kepada mereka. Seraya berkata, inilah tubuh-Ku yang dikorbankan bagi-Mu. Setiap kali kamu makan, ingatlah akan-Ku. Percayakah saudara bahwa hosti yang di tangan kanan adalah persekutuan kita dengan tubuh-Nya? Di dalamnya kita menerima anugerah. Dan saya percaya, yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami makan. Mari angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan saudara. Sebagai penghormatan kita kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Setelah yang memecahkan roti lalu yang mengambil cawan. Saya berkata inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Setiap kali kamu minum, ingatlah akan-Ku. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan. Dan kami percaya di dalamnya kami diselamatkan karena anugerah. Kami minum dalam nama Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu bersuka cita di pagi hari ini, amin. Amin, puji Tuhan. Baik, kita akan doa untuk persembahan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta John Darung yang sudah menceritakan firman, biarlah kita mau mengerjakan itu untuk memuliakan Tuhan saja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk ibadah kami di pagi hari ini. Kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu dan kami boleh mengerjakan itu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh termeterai di dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami untuk kami mau Tuhan setia dan kami mau taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di pagi hari ini. Saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan kami datang Tuhan membawa persembahan kami dengan sukacita Tuhan. Karena Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau sumber segalanya dalam kehidupan kami Bapa. Untuk itu kami mau memberikan persembahan kami memberikan yang terbaik Tuhan dari dalam hati kami Tuhan. Untuk pakai untuk pelayanan tempat ini Bapa, dan untuk misi Tuhan yang dikerjakan Tuhan di gereja-Mu Bapa. Berkati tangan-tangan yang telah memberi Tuhan, biarlah mereka memberi dengan sukacita. Tuhan yang memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan kita semua diberkati. Amin. Amin. Saja semua bagi diri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang terbeban sudah dilepaskan. Bahkan kami mengalami keterikatan Tuhan. Engkau memberikan kelepasan bagi kami. Terima kasih untuk ini semua Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kami akan berpisah dan meninggalkan tempat ini. Untuk itu saudara-saudara sekalian, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.